Sebab pesona di Zara, dan bercakap tentang pesona di Zara tak lain tak bukan untuk bersama-sama dengan kita mengindahkan lagi pesona akhlak kita, insyaAllah, bersama dengan yang bagi apa ada Ustaz Muhammad Abdullah Alamin, Ustaz Alamin di Konti FM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Dan hari ini Ustaz, kita bukanlah tak nak cakap pasal ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan keluarga. Cuma hari ini kita tangguhkan sekejap Ustaz. Kita nak berikan juga tumpuan kita pada Raya Korban. Tak lama lagi orang Raya pun korban. Korban merdeka mungkin. Korban dan merdeka. Betul Ustaz. Sebab bila kata tentang kemerdekaan pun dia melibatkan pengorbanan Ustaz ya. Mungkin sebagai permulaan kita pada hari ini, perkongsian untuk sahabat-sahabat pendengar bercakap tentang korban, pengorbanan, apa yang nak kita sampaikan Ustaz. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini dapat kita menyambung kembali perkongsian kita. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Yang dirahmati Allah, dijiati seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey, kita menghampiri korban dan juga sambutan ulang tahun kemerdekaan negara kan. Betul. So kita tangguhkan dulu mengenai ayat-ayat beriman kita. Kita kongsikan secara santai kita macam mana mengenai kedua-dua perkara inilah. Okey. Pertama sekali yang saya nak kongsikan adalah hari raya dalam Islam. Hari raya dalam Islam. Hari raya Islam ya. Okey. Islam mempunyai dua hari raya. So, maksudnya dua hari raya, iaitu hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha. Kenapa dikatakan ini adalah hari raya dalam Islam? Sebab merayakan dia dapat pahala. Kita merayakan. Kita rayakan dia. Kita paparkan kegembiraan. Kita buat ibadah-ibadah yang menyemarakkan hari raya ini, kita boleh pahala. Iaitu hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha. Hari raya Aidilfitri dia bermula dengan puasa. Hari raya Aidiladha dia bermula dengan persiapan untuk haji. Okey. Ini dua hari raya. Iaitu hari Aidilfitri dan hari raya Aidiladha. Okey. Walau bagaimanapun, Islam tidak melarang kita meraihkan hari raya yang lain. Terbanyak hari perayaan-perayaan yang lain kan? Dengan tiga syarat. Syarat yang pertama iaitu dia bukan perayaan keagamaan. Perayaan keagamaan kita tak boleh nak meraihkan. So maksudnya sebab perayaan keagamaan ni diraihkan kerana Tuhan-Tuhan yang berbeza. So kita adalah Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, disebut dalam Quran surah Al-Kafirun, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan wala antum a'biduna ma a'bud, kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Kemudian hujung ayat itu lakum dinukum waliyadin, agamaku aku, agama kau agama kau. Jadi maksudnya kalau hari raya keagamaan kita tak boleh nak sambut. So Islam ada hari raya dia. Walau bagaimanapun Islam tidak melarang kita meraihkan hari raya yang lain dengan tiga syarat. Syarat yang kedua adalah iaitu dia tidak ada unsur syirik. Kalau ada unsur syirik, sebagai contoh perayaan itu pemujaan-pemujaan. Dulu orang Melayu kita kalau belah-belah pantai timur kan, lepas daripada sebelum masuk musim terkujuh kan, maksudnya dia ada meraihkan pesta pantai. Okey, kalau bagian-bagian utara dulu ada perayaan puja semangat padi. Okey. Jadi maknanya perayaan-perayaan mayang diulit, perayaan-perayaan yang memuja-muja tak boleh. Itu syarat kedua. Kalau dia memuja ada unsur syirik tak boleh, sebab pemujaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang ketiga iaitu tidak ada unsur kepada maksiat. Okay. Jadi kalau perayaan itu ada lambang kepada benda-benda maksiat atau unsur benda-benda maksiat, maka itu tidak boleh meraihkan. Sebagai contoh, ini dah settle lah, fatwa pun telah keluar dan kesedarannya juga maknanya banyak kan? Iaitu contoh meraihkan hari raya kekasih kan? Di Malaysia ni dulu sibuk juga meraihkan hari kekasih, sampai kadang-kadang kempennya agak luar biasa eh? Kempennya agak teruk kadang-kadang. Sampai berilah mana hadiah pada kasihmu, sampai ada hari No Panties Day,
mana hari tu. Jadi macam-macamlah benda yang sampai agak memalukan dan menjijikkan kan. So maksudnya tak boleh meraihkan. Okey. Sebab setakat ini kalau dikatakan hari kekasih, takrifan dia adalah kekasih yang bukan isteri. Satu hari nantilah katakan eh. Kalau sebuah hari kekasih maknanya meraihkanlah ibu dan isterimu. Contoh kan. Mana takrifan itu maknanya ketika itu mungkin ada fatwa yang lain yang boleh membenarkan. Yeah. Tapi masih lambang lagi benda maksiat tak boleh. Betul. Jadi kalau kita tengok hari raya yang lain yang berada di negara kita, boleh ke tak boleh kita ukur bagi kita orang Islam pada tiga benda inilah. Hari keagamaan, ataupun yang keduanya ada unsur memuja tersyirik, ataupun ada lambang kepada maksiat. So jadi maknanya kita meraihkan hari raya haji, hari raya yang disunatkan Islam. Kita meraihkan hari kemerdekaan negara kita kan, perayaan tu kan. Perayaan bersifat nasional. Boleh ke tak boleh? Okey, adakah dia perayaan bersifat keagamaan? Tidak. Adakah dia ada lambang unsur benda syirik? Tak. Adakah ada lambang kepada benda maksiat? Tidak. Maksudnya kita boleh meraihkan hari kemerdekaan. Boleh tak kita meraihkan hari guru, hari nelayan, hari pekerja contohnya kan, hari ibu contohnya. Tengok benda ni, tiga-tiga benda ni maknanya tak ada, maka boleh kita raikan hari raya. Itu asasnya lah tu, tiga. Itu asasnya, itu kayu pengukur dia. Yeah. Kan? Ibu bapa kakak tentang muslimin dan muslimat dan rahmatullah sekalian. Itu bab yang pertama kan, mengenai korban kan. Okey. Mengenai hari raya korban. Okey, kemudian bab yang kedua yang kita nak kongsikan ini iaitu mengenai perayaan korban. Sebenarnya korban ini dia bukan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja semata-mata. Setiap nabi itu sejarah dia ada pengorbanan yang dia kena buat. Dia kena meraihkan pengorbanan-pengorbanan dia. Kalau kita tengok Nabi Adam alaihissalam, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam ada pengorbanan yang disyariatkan bagi syariat Nabi Adam alaihissalam. Turun dia di muka bumi, kita dapat tengok dalam sirah bagaimana anaknya Qabil dan Habil dikehendaki membuat pengorbanan. Yeah. Seorang adalah petani, seorang adalah penternak. Disuruh untuk maknanya menyediakan pengorbanan yang bagus-bagus, yang paling terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya satu diterima, satu tak diterima. Qabil dan juga Habil. Habil diterima, Qabil punya tidak diterima. Sebab Qabil memilih benda-benda yang tidak berapa bagus. Sedangkan Habil membuat pengorbanan itu dengan dia memilih benda bagus-bagus sangat. Okay? So ini maknanya zaman Nabi Adam ada syarat berkorban. Okay? Kemudian juga Nabi-Nabi terdahulu. Kalau kita ada 25 Nabi, maka tak cukup slot kita berhari ni. Kita pilih-pilih dulu. Betul Ustaz. Ha? Nabi Adam, Nabi Idris ada pengorbanan, Nabi Nuh ada pengorbanannya, Nabi Hud ada pengorbanannya. Kemudian kita ambil yang paling besar, antara yang besar-besar adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, semua kita tahulah. Kan? Pengorbanan yang disyariatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah apa yang disyariatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bezanya apa? Bezanya pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sembelihan itu asalnya adalah anak. Kita sekarang tak boleh nak buat macam tu. Sebab syariat itu bukan macam tu. Ini zaman Nabi Ibrahim alaihissalam untuk Nabi Ibrahim saja. Nabi Ibrahim kan lama tak dapat anak. Umurnya 80 lebih kan, di JIT tak ada anak. Tak ada anak. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada anak Ismail. Umur 80 lebih tak ada anak. Kan Ismail. Maka sayang sangat. Maka Allah suruh kita buat pengorbanan benda yang kita sayang. Kita paling sayang. Paling sayang. Jadi mana diperintahkan kepada Nabi Ibrahim AS untuk menyembelih korban. Dia pun kata, okey korban tak ada masalah. Sampai pada tarikh ataupun masa, hampir pada masa pengorbanan tu, apa benda Tuhan nak korbankan ni? Ni anak kau Ismail. Tergugat juga hati tu kalau ikut. Lama 80 lebih tak ada anak. Kemudian tiba-tiba ada anak, anak tu nak dikorbankannya. Kan? Maka pendekkan cerita, kita sebenarnya sebab kita tak ada rasa suspend, kita tahu ending dia tau. Kita tahu ending, alah kejap lagi saat cerita tu nak tukar jadi kambing lah tu, kejap lagi tu. Kita tahu tau ending cerita dia. Kita cuma boleh bayangkan zaman Nabi Ibrahim yang tak tahu benda tu apa akan jadi. Dibaringkan anak tu, ya Allah, macam mana hati tu punya dudap kan. Dibaringkan, diletakkan pisau di leher tu, ya Allah, aku memang pengorbanan betul-betul aku nak taat perintahmu, ya Allah. Diletakkan pisau, mula digerakkan pisau tu, bismillah, ya Allah akbar. Kejam tak boleh nak tengok, tak sampai hati nak tengok. Tengok-tengok dia buka mata, yang ada bawah yang sedang disembelih tu oleh kambing dia, anak Nabi Ismail ada kat tepi.
Ha, maka selepas itulah baru dianugerahkan pula satu lagi anak, iaitu Nabi Ishaq alaihi salam. Ha, jadi maknanya maknanya bermula dengan pengorbanan disyariatkan. Mm-hmm. Bagi orang Yahudi ya, saya biasa pergi Palestin, bawa orang pergi Palestin kan. Mm. Orang Yahudi mereka menyatakan bahawa kisah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail juga berlaku kepada Nabi Ishaq. Maknanya juga Nabi Ishaq disuruh oleh Nabi Ibrahim sembelih dengan Nabi Ishaq. Mana nak juga sembelih. Tak nak kalau. Mana nak juga dikatakan dia juga. Dalam kisahnya. Kisah itu disembelih juga. Nak juga dikatakan macam itu. Jadi ini maknanya Nabi Ishaq dan juga Nabi Ismail. Kemudian berlalu masa Nabi, kalau nak tengok Nabi Ibrahim ni kan, kalau ikut tarikh dia kurang lebih dia punya tarikh ada 1800 tahun sebelum Masihi. Sekarang kan 2000 Masihi kan. Mm-hmm. Dia 1800 tahun sebelum Masihi, maksudnya apa? 3800 tahun lepas lah. Betul. 3800 tahun yang lepas. Kemudian sampai zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni tarikhnya bila 1300 tahun sebelum Masihi kurang lebih 1300 tahun sebelum Masihi. Sama juga Nabi Musa alaihissalam disyariatkan untuk sembelihan juga Nabi Musa. Okey, pendekkan cerita ya. Waktu dia dah diarahkan untuk izhab ila Fir'aun innahu tagha, pergilah kamu kepada Fir'aun, dia telah melampau, dia telah mengaku Tuhan sampai kan. Jadi Nabi Musa pun balik kepada Mesir, balik semula ke Mesir kan, dia dah keluar dari Mesir, dia balik semula. Jadi ketika itu Allah tunjukkan berbagai-bagai mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Air jadi darah, ada tiba-tiba katak banyak sangat katak, tiba-tiba ada belalang yang makan segala makanan-makanan dan sebagainya. Tanda yang terakhir adalah iaitu Firaun, kalau andai kata kau tak beriman, esok kan anak-anak kibti kalau tak beriman akan mati. Seperti mana dulu pernah ada perintah untuk membunuh anak-anak Bani Israel. Jadi anak bawah 2 tahun akan mati esok. Seperti mana kau perintahkan dulu bahawa 2 tahun anak Bani Israel itu bunuh. Waktu tu Fir'aun ni dia ada anak kecil, putera mahkota dia. Waktu ketika itu 2 tahun. Lebih kurang umur 2 tahun lah. Jadi Fir'aun kata, tak payahlah, apalah kau mengarut lah kan. Maka hari itu disyariatkan kepada Nabi Musa AS untuk buat sembelihan korban. Maka seluruh orang-orang beriman daripada Bani Israel disuruh untuk buat korban depan rumah. Jadi darah yang mengalir, biar darah itu mengalir depan rumah. Kan? Jadi pada malam itu malaikat azab datang, mana-mana rumah yang ada darah korban, maka malaikat azab tak masuk. Maka dia masuk setiap rumah yang tak ada ibadah darah korban tu, maknanya maka matilah anak-anak kibti yang bawah umur 2 tahun, termasuk anak Fir'aun. Itu yang malam pagi besok tu Fir'aun datang cari Nabi Musa. Dia kata, Nabi Musa, kau nak keluar sangat kan dengan Bani Israel ni, kau nak keluar sangat daripada Mesir kan, tengok anak aku sudah mati dah ni, kalau gitu berambuslah kau daripada Mesir. Itu barulah Nabi Musa AS boleh bawa Bani Israel keluar daripada Mesir. Tarikhnya bila? Tarikhnya adalah 10 Zulhijjah. Sama macam hari raya kita. 10 Zulhijjah. Tarikh Nabi Musa AS disyariatkan untuk buat korban tu. 10 Zulhijjah. Kemudian dah Nabi Musa bergerak ni, bergerak. Sampai hampir dengan lewat mati, Fir'aun terfikir. Musa ni, dah lah anak aku mati pun semua kan. Alang-alang mati, baik semualah mati. Maka Fir'aun ambil keputusan untuk kejar Nabi Musa, untuk bunuh habiskan semua mereka. Jadi dia kejar balik. Waktu tu Nabi Musa berjalan kaki dan mereka ni berkuda. Kan? Sampai satu Muharram. Sampai dekat laut tu 10 Muharram. Tarikh Nabi Musa AS melintas laut tu 10 Muharram. Mana sebulan daripada peristiwa korban. Perjalanan tu. Maka dengan takdir Allah SWT, Allah perintahkan, pukullah dengan tongkatmu, tebelahlah laut. Maka ketika tebelah laut, orang beriman pun melintas. Fir'aun baru sampai, nak juga melintas, Allah katupkan laut, maka matilah Fir'aun. Jadi maknanya disyariatkan juga pengorbanan kepada Nabi Musa AS. Pengorbanan juga. Mana korban juga. Begitu juga berlalu lepas Nabi Musa. Kemudian kita jumpa Nabi Daud AS. Sama juga Nabi Sulaiman AS. Sama juga. Lepas tu Nabi Isa AS pun sama juga. Ada syariat korban.
Maka ketika Nabi SAW ini diutuskan kepada kita manusia dan diutus kepada seluruh manusia, Allah sebut dalam Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka ketika diutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia, antara yang disyariatkan adalah syariat korban, seperti mana yang disyariatkan oleh umat-umat yang terdahulu. Sebab itulah pengorbanan atau penyembelihan, ibadah korban bukan kita saja, umat terdahulu juga ada ibadah-ibadah korban ya. Kan? Dan umat Nabi Muhammad SAW di mana disyariatkan kembali tarikh yang sama dengan Nabi Musa AS, tarikh yang sama kepada Nabi Ibrahim AS, iaitu bermula daripada 10 Zulhijjah. Cuma umat Muhammad dapat 4 hari 10 Zulhijjah dan juga hari Tashrik, 3 hari Tashrik, iaitu 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Maksudnya 4 hari lah. Maksudnya 4 hari kita boleh buat berkorban, kita boleh sembelih. Dan dalam hadis Nabi sebut, kalau orang yang mampu untuk berkorban tapi dia tidak berkorban, fala yaqribanna musallana, jangan datanglah, hampirlah dekat tempat sembahyang kami. Maksudnya kalau mampu diberatkan untuk kita buat ibadah korban. Mampu kena buat. Dalam mazhab Asy-Syafi'i sunat, dalam mazhab Hanafi mampu wajib buat. Kan wajib buat dalam mazhab Hanafi. Sebab tu kalau orang India Pakistan kat sini kan, kita tengok memang dia buat. Kalau memang walaupun kat sini ya. Walaupun kat sini saya gunting rambut dekat orang Bangla kan. Dia tanya, "Bai, Maya, kau buat korban tak?" "Eh, saya buat korban tu, wajib tau. Saya hantar kat kampung duit buat korban." Maknya buat di sana, hantar duit. Gunting pengunting rambut pun, pada apa pula, dapat sini pun buat korban juga. Apatah lagi kita ya, insya-Allah. Jadi maksudnya ibadah korban adalah satu ibadah yang disyariatkan kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disyariatkan kepada umat terdahulu. Ya, insya-Allah. Lagi perik rasa nak berkorban, itu lagi afdal insya-Allah untuk kita berkorban. Dan untuk anda rakan pendengar, kita akan menjadi rehat seketika, kembali selepas ini menyambung tentang korban dalam Pesona di Zahra. Pesona di Zahra, cerita tentang korban hari ini bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Alamin. Untuk anda rakan pendengar, boleh follow ustaz sebenarnya di Facebook Ustaz Muhammad Abdullah Alamin dalam kurungan Ustaz. InsyaAllah Ustaz, kita sambung lagi ni Ustaz tentang korban. Tadi kita cerita tentang pengertian lah, bila pengertian, dan juga Ustaz tarik balik ni sejarah dulu, macam mana korban tu. Dan alhamdulillah pencerahan yang sangat baik untuk kita pada pagi ni. Sedikit sambungan Ustaz untuk ni. Terima kasih kepada DJT, kepada seluruh pendengar yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey, tadi kita dah cerita mengenai bab pertama mengenai hari raya. Betul. Okey. Kemudian yang kedua, syariat korban tu sendiri. Mana korban kita bukan keseorangan, kita daripada umat-umat terdahulu lagi. Daripada zaman Nabi Adam AS lagi memang ada pengorbanan-pengorbanan. Cuma bentuknya berbeza lah. Tapi syariat korban tu ada. Kan udhiyah tu ada. Di mana-mana syariat Nabi memang ada udhiyah tu. Mana pengorbanan tu. Okey, kemudian yang ketiganya yang saya nak kongsikan dekat sini adalah indahnya syariat Islam. Indahnya syariat Islam Okey. Saya nak cerita sedikit pengalaman saya ketika saya menganjurkan korban di Kemboja yang saya lead sendiri. Kita memang ada anjurkan korban di tiga tempat, Malaysia, Palestin dan Kemboja. Tapi dekat Kemboja dalam 5 tahun dulu memang saya yang lead sendiri, saya yang pergi sendiri ke sana lah untuk buat bantuan tu. Okey. Biasanya saya kalau pergi ke Kemboja untuk korban tu, saya akan pergi pada raya pertama. Saya selesai raya kat sini, sembelih dulu kat sini. Kemudian petang tu naik kapal terbang, pergi ke Phnom Penh sana. Okay. Phnom Penh tidur semalam, maknanya raya kedua pagi-pagi, bergerak dekat tempat korban tu lah. 8 jam, 9 jam perjalanan. Kalau start pukul 9 pagi, petang, maghrib pun sampai. 9 jam perjalanan, jauh so kampung tu lah. Okay. Jadi saya hari pertama tu petang tu saya terbang, tidur Phnom Penh. Pagi esok dengan satu van saya, dengan rombongan saya, pergilah, startlah berjalan. Tengah-tengah perjalanan tu, pagi-pagi tu start jalan, kita singgah ke stesen minyak. Stesen minyak orang ada stesen minyak waktu kat sana tu, orang yang senang lah. Orang ada stesen minyak kan, mana orang yang senang. So, jadi, tapi satu lagi, keselamatan stesen minyak kat sana tak macam kita kat Malaysia.
Maksudnya ini ustaz? Orang yang tolong isi minyak tu pun boleh isap rokok lagi. Oh, ya takutnya. Saya kata kat kawan-kawan, turun. Tak pasal yang kita je korban ni ajak pergi. Syahadah awal. Turun. Jadi kita pun turun. Kita pun duduk ke satu sudut. Okay? Saya pun mengatikan van tu. Kena matikan bagian stesen tu lah. Tak lama selepas itu, saya tengok tokis isi minyak ni dia keluar daripada dalam sisi minyak tu. Ada ayam, ada satu teh panas, ada satu roti dan ada satu buah. Okey. Dia keluar dekat tepi stesen tu, ada satu kuil kecil lah ataupun satu tempat penyembahan kecil. Dan dia pun letak. Dia pun buat upacara penyembahan dia. Kemudian dia pun letakkan beberapa colok tu. Kemudian dia pun masuk balik. Okey. Saya perhatikan ni. Okey. Pagi-pagi di sana, lalu perempuan-perempuan yang nak pergi kebun bekerja. Bawa anak kecil ni lah. Dukung. Gendong satu, pimpin satu, sebelah tangan ni bawa cangkul. Allah, kan? Entah keluar dari rumah tu dah serapan ataupun tidak. Tapi muka memang sangat susah. Jeling dan perhati roti, ayam dan juga teh panasnya. Nak ambil tak boleh. Sebab itu penyembahan kepada Tuhan. Nak ambil tak boleh. Tapi perut lapar ni. Lalu orang tua pun sama, mengati jeling. Nak ambil tak boleh. Okay? Lalu orang-orang yang bekerja tu, kan? Orang susah sana kan. Kita nampak pun tahu kan susah. Rupa dia. Tak ada makan tak belum. Tapi nak ambil tak boleh. Okay? Dalam Islam, indahnya syariat dalam Islam, kita hari ini, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah saya sekalian, kita berkorban adalah syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat itu kepada kita manusia. Tapi kebaikan pulang balik pada manusia. Nampak tak? Syariat daripada Allah untuk manusia, tapi kebaikan pulang kepada manusia. Kita hari ini, kita tak sembelih korban, sembelih korban, kemudian kita letak dekat mihrab masjid. Kita tak buat macam tu. Kita cakap, ya Allah, ini penyembelian aku, ya Allah, kau terimalah Tuhan. Tak. Kita sembelih korban. Kemudian kita lapar. Kita makan sama-sama. Daging kita agihkan sama-sama. Semua orang dapat manfaat. Orang yang sama-sama sini manfaat dia. Jadi macam kita buat korban tempat kawasan Islam di Kemboja sana. Bayangkan, biasanya berpuluh ekor kita buat. Ada yang hari itu kita masak terus pagi itu buat kenduri satu kampung. Oh, subhanallah. Satu kampung makan. Dan banyak lagi orang kat sana yang hanya setahun sekali je makan daging. Merasa makan daging tu. Maksudnya, susah sangat kan? Tapi nampaknya indah syariat Islam kan? Syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita manusia, tapi manfaat pulang kepada manusia. Kita dekat Mekah taklah sembelih kita longgok kat Kaabah. Kita kumpul kat Kaabah, kata ini apa pengorbanan aku, terima lah ya Allah. Tidak. Kita sembelih sama juga bagi fakir miskin, bagi orang susah sekitar Mekah itu. Dan oleh kerana terlalu banyak kadang-kadang dah boleh hantar ke negara-negara ditinkan. Ada fatwa kat sana, ditinkan hantar ke negara-negara umat Islam yang mungkin memang kelaparan dan sebagainya. Nampak cantik ya? Macam kita bayar zakat juga. Hari ini kita bayar zakat kan syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia. Tapi duit tu kita tak buang kat sungai. Duit tu kita tak hanyutkan dekat sungai. Kita tak bakar duit tu. Duit tu kita cari fakir miskin untuk beli makanan dia. Untuk beli keperluan dia. Macam hari ni katakan kita bayar kafarah. Kafarah ni denda dalam agama. Okay? Ini maaf saya sebut. Ini saya cerita sebab kadang-kadang jarang ustaz-ustaz kita cerita. Antara kafarah yang kita ni, kita kena bayar kan kafarah. Bila kita menghadirkan perhubungan dengan isteri, yang isteri tu dalam haid. Ataupun dia dah bersih daripada haid tapi tak mandi lagi. Sekali perhubungan, kena denda satu cupak makanan. Okay? Macam satu hidangan makanan lah. Satu hubungan. So maksudnya itu kafarah. Kita buat kesalahan itu, mana kesalahan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana syariat daripada Allah, kita buat kesalahan itu. Tapi dendanya itu, mana pergi dendanya itu? Dendanya itu kita belikan makanan atau kita bagi duit untuk belikan makanan pada fakir miskin. Maknanya kita bagi, kita tengok orang tu susah, ikut ijtihad kita. Kita cakap, kita okey, bagi je. Kalau kita bagi direct tak perlu sebut. Kalau kita wakilkan pada amil kena sebutlah. Imam atau ustaz, ini saya punya duit kafarah lah. Kan?
tak payah ceritalah kafarah apa. Maknanya cakap je ni kafarah untuk saya. Tolong, sebab apa sebut kafarah? Sebab kafarah dia ada asnaf dia. Fakir miskin saja. Kalau zakat dia ada 8 asnaf. Kan? Ha, ni kafarah ya, Ustaz. Kalau kita bagi direct pun tak usah ada ceritalah dekat fakir miskin yang kita bagi tu. Ini akad punya kafarah ya. Tak usah cerita bagi je untuk dia makan. Niat kita dah sampai dah niat kita. Niat sampai lah. Ha, kalau kita bagi direct. Tapi nak ceritanya indahnya syariat Islam, syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita manusia, kebaikan pulang balik kepada kita manusia ni. Kan cantik dan indahnya syariat Islam itu. Ah ni. Jadi bibo kakak tentang muslimat dan saya ingin saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey. Kita pergi pada bab seterusnya ya. Bab seterusnya. Okey. Bab seterusnya penunaian korban. Macam mana kita nak tunaikan korban? Okay, korban satu sembelihan al-an'am. Al-an'am ni binatang ternakan. Ternakan empat kaki. Okay, yang boleh ditunggang. Okay, ternakan empat kaki yang boleh ditunggang. Yang halal daging itu dimakan. Tu saudara sembelih rimau. Kan? Ni korban saya mam. Silap-silap terlepas rimau tu ngap sekali pak imam tu. Okey, padanya binatang empat kaki, ternakan empat kaki yang boleh ditunggang. Kemudian dia apa nama? Boleh dimakan. Dan tidak ada cacat cela. Ya. Tidak cacat cela yang asal lah. Kalau binatang tu cacat tak boleh buat korban. Okey. So ini binatang korban. So kita mesti sembelih korban ya. Sembelih korban kalau yang lembu besar kita boleh niatkan 7 orang, kambing kita niatkan 1 orang lah. Okey. Apabila kita buat korban, ada 2 benda yang kita akan dapat. Satu, yang satu pahala. Yang satu fadilat. Ya, kelebihan eh. Okey. Satu ganjaran pahala dan thawab. Satu lagi fadilat ataupun kelebihan korban itu. Okey. Pahala-pahalalah yang kita tak nampak ni kan. Maksudnya pahala ni kita boleh hadiahkan pula kepada mak ayah kita, kepada siapa-siapa yang kita nak niatkan. Kan pahala tu Allah akan niatkanlah Ustaz, maksudnya kita niatkan. Allah copy pahala kita bagi pada setiap orang yang kita niatkan itu. Itu pahala. Tapi kelebihan hanya orang yang buat saja. Itu beza dia. Pahala dan fadilat itu beza dia. Fadilat orang yang dinamakan untuk buat korban itu saja. Apa fadilat korban? Apa kelebihan korban? Kelebihan korban di dunia dalam surah Al-Kautsar. Allah sebut ya, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu hai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar, ada setengah ulama tafsir menyatakan telaga Kautsar. Diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW telaga Kautsar. Ada setengah ulama menyatakan Al-Kautsar itu kebaikan yang banyak. Okey. Ada setengah ulama menyatakan Al-Kautsar itu sahabat-sahabat yang ada di sekeliling Nabi SAW. Okey. Itu Al-Kautsar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut fasalli li rabbika wanhar. Dirikanlah kamu sembahyang dan buatkanlah pengorbanan. Maknanya suruh jaga sembahyang, kemudian juga kita buatlah ibadah korban. Dan barang siapa yang jaga sembahyang dia dan juga dia juga membuat ibadah korban, innasyani'aka huwal abtar. Orang yang memusuhinya, orang itulah yang binasa. Apa maksudnya? Fadlah ataupun fadilat korban di dunia adalah di dunia dia menjadi pagar daripada kehidupan kita ni. Daripada orang nak dengki kita, orang tak suka kita, kan? Pagar kehidupan kita ni Allah sebut antaranya adalah sembahyang dan juga korban. Fasalli li rabbika wanhar. Maka innasyani akahwal abtar. Orang yang membencimu, orang itulah yang akan binasa. Orang yang tak suka pada kamu, orang itulah yang akan nanti tak akan boleh kejayaan. Itu kelebihan korban. Itu fadlah atau fadilat korban bagi orang yang membuat korban. Sebab hari ini kan, sebab itulah kenapa dalam hadis Nabi SAW sebut, mana mampu buat. Kalau mampu tak buat, fala yaqribanna musallana, kau jangan hadiri maknanya kami punya musalla, kami punya tempat sembahyang. Sebab bukan saja ibadah korban tu manfaat dia, tapi fadilat dia. Hari ini abang-abang, ayah-ayah, saya sekarang berniaga kan. Kita berniaga ni kadang-kadang ada orang tak puas hati, ada orang dengki, ada orang sakit hati. Itu wujud, ada orang iri hati, kan? Kita bekerja sama juga. Kadang-kadang position kita tu kadang-kadang orang tak suka. Orang nak rebut.
Tengok je ni. Orang tengok, orang rasa, orang rasa dia lah lebih layak daripada kita. Orang cuba fitnah kita, orang cuba nak tendang kita, nak buang kita, kan? Tapi macam mana cara kita nak menjaga position kita, keadaan kita supaya Allah terus rahmati dan barak dan berkati hidup kita? Caranya antaranya adalah dengan kita berkorban. Okay, fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Maka orang yang berkorban itu, orang yang membencimu, orang itulah akan binasa. Ini kan pagar diri kita. Sihir kan banyak kat luar sana, kan? Itu belum masuk orang yang dengki secara zahir, yang memang saja fitnah lah sebagainya, kan? Ini jalan dia. Ini antara kelebihan dia. Di akhirat ni, walaupun hadis ini kedudukannya lemah. Lemah bukan palsu, tau. Kan? Palsu memang kita tak terima terus. Kalau lemah ni kadang-kadang fokusnya adalah untuk tak boleh nak dijadikan sebagai hujah akidah. Dan juga hujah mengharam atau menghalalkan satu benda. Tapi untuk merangsang orang untuk fadail amal, orang untuk membuat amalan, boleh dibacakan. Dia bukan palsu. Cuma sanad dia atau individu yang membawa hadis itu tak berapa kuat. Itu beza. Kadang-kadang kita kata, ini hadis lemah. Daif kan? Daif tak boleh pakai. Daif tak boleh pakai untuk soal bab akidah dan juga yang perkara-perkara berkaitan wajib atau mengharam satu benda. Kan, sebab tu ada hadis yang dibawa oleh Syiah, banyak yang memang yang sama ada yang apa namanya palsu ataupun dhaif, tapi nak ceritanya berakidah. Contoh macam, oh inilah semata-mata akidah apa bab hukum yang mengkafirkan orang dan sebagainya, tak boleh nak pakai. Sebab itu hadis palsu atau hadis dhaif. Tapi hadis dhaif bukan maksudnya kita tolak. Hadis dhaif boleh kita untuk merangsangkan orang untuk beramal. Itu yang kaedah itu digunakan oleh ulama-ulama besar kita, contohnya Imam Al-Ghazali. Dia memperbaiki masyarakat kita itu dengan menggunakan hadis-hadis yang untuk merangsang orang beramal. Sama ada kedudukannya memang kuat ataupun tidak kuat. So balik pada pembincangan kita pada hari ini, walaupun kedudukan hadis itu kadang-kadang tidak apa-apa kuat, tapi boleh nak dibacakan. Antara kelebihan orang beribadah korban, ibadahnya itu akan menjadi tunggangannya di akhirat. Bukan lembu tu, bukan tunggangan. Allah maknanya tidak disebut dalam hadis itu, maknanya binatang itulah akan jadi, tak. Kan, kalau tak kita tengok dekat masjid, kan, kita kata kita ni dah lah kongsi tujuh orang je. Kan, oh, nak kongsi tujuh orang, muat ke bang lembu ni nak bawa kita ke tujuh beranak ni? Maksudnya, maknanya binatang setiap seorang akan dapat kelebihan itu, ada tunggangan dia. Bagaimana, wallahu alam, itu atas ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tunggangan kita di akhirat. Ini kan bagus, ini fadilat orang yang menamakan diri dia untuk korban. Itu kelebihan dia. So, jadi maknanya berkorbanlah dan usahakanlah untuk kita buat. Pahala kita boleh niatkan untuk siapa-siapa saja, tapi fadilat bagi orang yang buat korban itu. Sebab itu makin banyak lagi bagus. Alah ustaz, dah buat lah 3 tahun lepas, dah buat lagi pun tak ada masalah. Walau saya buat sini satu bahagian, satu sana satu bahagian pun bagus. Maksudnya dia agih-agihkan kelebihan dan kebaikan korban itu. Jadi apa saja pun maknanya bagus, tak ada masalah. Tapi yang penting adalah macam mana keadaan ataupun keikhlasan kita dalam membuat satu benda itu. Betul. Itu yang penting itu. InsyaAllah. Ada masa lagi untuk kita usahakan. Niat kita dah ada, alhamdulillah. Teruskan dengan amalan korban tersebut, InsyaAllah. Tapi kita nak menjadi hak seketika. Lepas ni selain daripada korban, kita juga nak meraihkan kemerdekaan, ustaz. Berkaitan kemerdekaan pun berkaitan dengan korban juga, pengorbanan. Jadi lepas ni kita akan kongsikan dengan anda. Kita berehat sekali lagi, kembali selepas ini untuk Pesona di Zara. Johor Bahru 106.2. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran untuk minit-minit terakhir juga bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alami, Mursi Pesona di Zara khas hari ini. Cerita tentang korban. Mungkin juga ustaz sebagai sambungan dan juga kesimpulan kita lah untuk pertemuan kita hari ini. Silakan ustaz. Terima kasih kepada DJ Hati, ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey. Kita dah cerita mengenai korban. Okey, dari dalam minit-minit yang terakhir ni saya nak cerita sikitlah mengenai nilai apa nama? Kemerdekaan. Mengenai ke hari kemerdekaan. Okey. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah anugerahkan kita merdeka secara zahir dah. Okey. Maksud secara zahir ni merdeka kita secara kita boleh mendaulatkan undang-undang kita sendiri. Okay, kita boleh menguasakan undang-undang kita sendiri. Jadi maknanya dulu waktu kita dalam penjajahan, undang-undang yang sedia ada di tanah Melayu kita tak boleh nak buat.
Kan, maknanya terpaksa ikut apa yang orang aturkan untuk kita. Apa yang telah diatur oleh orang lain. Kan, sedangkan tanah Melayu ni sejak beratus tahun dulu ada undang-undang Islam dia. Kan, ada undang-undang dia sendiri. Jadi ketika penjajahan tak ada. So bila penjajahan tu telah diisytiharkan, telah tamat, maka yang penting adalah kedaulatan negara tu ataupun kedaulatan undang-undang tu dapat kita buat. Okay, ini satu benda syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak kongsikan untuk ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan sekalian. Saya biasa bawa orang pergi Palestin tau. Setiap kali saya bawa, sama ada saya boleh masuk ataupun tidak, antara poin yang pentingnya saya tekankan adalah, cuba lihat contoh apabila sebuah negara itu kedaulatannya sudah hilang, maknanya apabila dijajah lah secara zahirnya, kan. Kenapa dia pernah dijajah? Sebab pengkhianatan, sebab rasuah, sebab benda-benda maknanya mementingkan diri lebih tinggi daripada mementingkan negara dan tanah air. Kepentingan diri itu lebih tinggi daripada kepentingan negara dan tanah air. Benda-benda itu benda pernah berlaku di beberapa negara yang boleh kita ambil iktibar. Sebagai contoh Palestin. Kenapa Palestin boleh berada di negara Israel? Kita tengok macam Israel ni memang dia menjajah, tapi tidak sedikit juga daripada orang-orang yang khianat yang menyokong Israel sendiri pada 1948. Bermula 1948, ada sebahagian besar orang Arab yang juga menyokong Israel sampai terdiri negara dia. Kemudian dia diiktiraf sebagai orang Arab dakhili, orang Arab yang memang kerakyatan Israel. Ada. Jadi pengkhianatan macam itu, rasuah-rasuah macam itu, perbuatan-perbuatan yang sampai menjual negara, menjual tanah air. Kan? Sampai kita tengok di Jerusalem, bukan saja Yahudi tu rampas tanah, ada yang orang Islam yang jual bagi tanah itu kepada orang Israel. Kita pergi ke Mount of Olive, ada satu rumah besar orang Yahudi, pada kawasan itu kawasan orang Islam. Tapi orang Islam ni jual kepada orang Yahudi dengan harga yang berlipat-lipat kali ganda. Sebab itu pentingnya kemerdekaan negara ni, kan, pengorbanan jugalah. Jangan mendahulukan kepentingan diri berbanding dengan kepentingan yang lebih umum, itu lebih penting, itu kepentingan negara. Kan? Jadi maknanya hari ini alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah diberikan anugerah kemerdekaan. Okay? Cuma yang penting adalah bila kita dalam meraihkan kemerdekaan, kita kena cerita kepada anak-anak kita bahawa menjaga kemerdekaan itu tidak kalah pentingnya dengan memperjuangkan kemerdekaan. Betul. Okay? Kemerdekaan telah diperjuangkan oleh atuk-atuk kita dulu. Mempertahankan tidak kalah pentingnya seperti mana atuk-atuk kita dahulu. Hari ini jangan sampai kita tak jaga negara, kita tak sayang pada negara kita, kan, sampai kaedah siasat syariah, kan, mana kaedah maknanya fiqah dalam pentadbiran negara itu, hubbul watan minal iman, mencintai negara sebahagian daripada iman. Kaedah maksudnya sebahagian besar iman mencintai negara besar tu. Kan, jadi maksudnya bagaimana anak-anak muda pertama pada hari ini, kan, maknanya kemerdekaan ini kita perlu menjaga, kekalkan. Kan, kalau dah macam Yahudi, kan, dekat Israel, dekat Palestin sahaja, nak masuk masjid pun orang Israel yang tentukan. Okay, kau muda kau tak boleh masuk. Itu masjid kita, masjid sendiri, lahir-lahir wek saja memang dah ada masjid depan mata. Nak masuk masjid pun orang bukan Islam yang tentukan. Kau boleh masuk, kau tak boleh masuk. Macam nak masuk rumah kita sendiri orang tentukan. Jiran kita tentukan. Jiran tak tentukan. Hari ini kau tak boleh masuk. Kau tidur luar hari ini. Jiran tentukan. Itulah bila kedaulatan sudah tidak ada. So daripada hari ini, sebenarnya hari mereka ni, apa yang kita pentingkan adalah, atau kita tolong ingatkan balik, terutamanya untuk golongan muda lah. So tingkatkan ilmu, kan, tingkatkan kemahiran diri, dan tingkatkan kita punya keluarga kita punya kedudukan ekonomi, bawa pada masyarakat, dan bawa pada negeri, negara, sampai pada ummah Islamiah. Sebab usaha untuk kita meningkatkan itu adalah usaha yang berterusan. Dan jangan sampai pada hari ini apa yang pernah diperjuangkan oleh orang terdahulu hari ini tergadai. Dan jangan sampai hari ini kita punya kelalaian menyebabkan anak cucu kita esok terpaksa menanggung derita dia. Kan, anak cucu kita esok yang terpaksa maknanya memperjuangkan
kerana kelalaian kita pada hari ini. Dah kena ambil balik yang memang dah pernah ada di tangan. Kena ambil balik benda yang telah terlepas. Allah. Kan? Itu sangat susah. Ini iktibar daripada negara Palestin biasa saya ziarah itu. Yeah. Kan? Jadi maknanya selamat menyambut hari kemerdekaan. Selamat menyambut hari raya korban. Yeah. Okay? Selamat meningkatkan diri, keluarga dan mudah Allah kurniakan kepada kita semua. Individu-individu yang soleh dan soleha, keluarga yang membahagiakan, negara yang diberkati dan ummah yang dikurniakan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semoga pengorbanan itu dapat menyuburkan jiwa pada raga yang merdeka, insya-Allah. Ustaz, hujung ni ustaz, sedikit doa untuk sama-sama kita. Kita akhir doa insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang soleh dan soleha, ya Allah. Jadikanlah pasangan kami pasangan yang soleh dan soleha, ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia, ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di akhirat, ya Allah. Dan selamatkan kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Amin. Terima kasih banyak ustaz untuk doa dan juga ilmu pada hari ini. Sampai kita bertemu lagi minggu depan, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.